Salah sahiji video viral di media sosial, eta video teh nembongkeun sajumlah warga nganggotong jenazah keur mentaskeun walungan anu arusna kawilang rongkah muru ka pemakaman. Eta hal teh kapaksa dilakonan lantaran upama ngalalar ka jalan anu biasa, jalan muru ka lokasi pemakaman bisa didegdeg jero sajam. Selesai video viral di media sosial, eta video teh nembongkeun sajumlah warga ngagotong jenazah keur mentasan walungan anu arusna kawilang rongkah muruk ka pemakaman. Eta kajadian teh karandapan di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Ceuk anu ngupload video karja, eta kajadian anu karandapan di desa na teh lain rekayasa atawa boga karep viral. Tapi dirina ukur miharep panite nanti pamarentah. Karja ngeceskeun sataun katomperakeun pihak pamarentah kungsi ngukur sarta ngebor sawatara bagian keur pangwangunan sasak di eta leuweuk. Tapi tepi ka kiwari pangwangunanna teh candi paju wae. Warga nu pernahna dipentaseun walungan Cikandung nyaeta Kampung Pasir Huni Desa Wanajaya kawilang seseut nalika bakal nyorang kagiatan. Dumeh saban ngalakonan kagiatan sapopoena kapaksa mentasan walungan. Sanajan aya jalan muruka tempatna, tapi butuh waktu tepi ka sajam dumeh lalampahanana kawilang nenggang. Itu kejadiannya kan udah meninggalnya udah sore, Pak. Jadi nggak mungkin dimakamkan langsung gitu. Cuaca kurang mendukung, terus ya terpaksa besok paginya dimakamkan di daerah sini, di Wanajaya. Terus nyebrang kan, kalau pakai kendaraan itu kurang lebih 1 jam, muter berarti kan. Sehingga dipikul ke desa itu jalan alternatifnya. Menyeberangi sungai ini, Pak? Menyeberangi sungai ini. Ya. Kalau warga mau bikin surat-surat ke desa, itu 1 jam. Kalau pakai ojek, jelas, Pak, 50 ribu itu pasti. Belum kegiatan yang lainnya. Ini sepinggang ya? Terus, Ibu, setiap hari aktivitas apa, Bu, nyeberang sungai ini, Bu? Oh, ke sawah. Ke sawah. Gadu ternak, Pak, ini. Ternak, ini, gitu. Bu, nggak takut, Bu, kalau nyeberang? Kondruk, gadu. Gimana, tuh, kalau takut, banyak orang, gitu, bareng, gitu. Tapi, selama Ibu nyeberang, nggak pernah ada kejadian, Bu, ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Mati acara yang valid. Oke. Warga miharap eta sasak bisa diwangun sagancangna, sangkan kagiatan warga bisa sabihara sabihari deui tur henteu kudu muter jalan anu leuwih jauh. Diki Guntara, Bandung TV.